semua mangsa-mangsa, mudah-mudahan dengan bantuan ini akan dapat meringankan bebanan mangsa-mangsa kebakaran, dan juga ini saya bagi pihak ahli Dewan Rakyat Dewan Undangan Negeri di kawasan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Raja Res, dan juga saya berharap sekiranya ada NGO-NGO yang lain lagi yang mempunyai kemampuan supaya dapat juga membantu mereka-mereka yang berada di dalam keadaan kesukaran yang pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucap terima kasih bukan saya kepada Mutiara Raja Res, tapi kepada semua pihak yang selama ini tidak putus-putus memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa kebakaran di Tawau Lama ini. Terima kasih. Saya silakan menyampaikan sedikit sumbangan daripada Mutiara JRS, berupa sedikit uang tunai dan juga bakul makanan yang disumbangkan oleh perseorangan. Sumbangan ini adalah diharap dapat membantu sedikit sebanyak, walaupun tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Jadi diharap dapat meringankan sedikit bebanan yang mangsa-mangsa tersebut. Itu saja.